Selamat datang di channel saya Astraon. Oke, di video kali ini saya akan bagikan video pembahasan seputar aplikasi Lita, yaitu aplikasi teman mabar yang bisa kalian ajak bermain game atau teman mabar di game berbagai macam seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG ataupun game-game lainnya seperti yang kalian inginkan, ataupun kalian juga bisa cari teman buat curhat di aplikasi Lita ini. Nah, di video kali ini saya akan bagikan kepada kalian bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengorder di aplikasi Lita ini. Entah itu kalau mau mabar dengan player Mobile Legend atau PUBG atau Free Fire dan lain sebagainya, pastikan kalian nonton sampai akhir agar tidak kelewatan. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi untuk aplikasi Lita ini kalian bisa dapatkan di Play Store untuk kalian pengguna Android dan di App Store untuk kalian pengguna iOS. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Lita. Dan buat kalian yang baru install, silahkan kalian login dulu atau daftarkan dulu akun email ataupun akun Facebook kalian dulu. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Nah, jadi di sini akan kalian terlihat game-game apa saja atau apa saja yang bisa kalian lakukan di aplikasi Lita ini. Mulai dari bermain Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Ludo King juga ada, teman curhat juga ada, dan jika kalian klik lainnya, ini banyak juga untuk kalian bisa mainkan. Contohnya di sini kalian klik Mobile Legend, ini ada juga Magic Chess-nya ya. Di Mobile Legend ini banyak cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang bisa kalian ajak mabar di game ini. Nah, jika kalian kembali seperti ini, nah di sini ada tampilan awalnya. Ini ada berbagai macam ya untuk tampilan yang bisa kalian order. Di sini ada cewek-ceweknya, ada Hairin, di sini ada Nisa, ada Kiaran, dan banyak juga. Di sini juga lagi ada promo, harga koinnya itu cukup murah, dari 100 menjadi 1 seperti ini, murah-murah ya. Dan di sini untuk kalian mau contohnya pilih mau Mobile Legends, silakan klik Mobile Legends, mau Free Fire silakan klik Free Fire dan sebagainya. Di sini saya contohkan untuk yang Mobile Legends. Nah, di sini kita bisa lihat untuk profil orang-orang yang bisa kalian ajak bermain Mobile Legends atau mabar seperti ini. Nah, di sini jika kalian ingin mabar dengan salah satunya, kalian tinggal klik saja mau mabar dengan yang mana. Contohnya di sini kita coba salah satu saja. Kita coba ini ya, si Ara. Kita klik yang Ara ini. Dor, oke, kabut ya. Atau nggak ada teman mabar? Yuk, langsung kontak aku. Nah, seperti itu, setelah kalian klik profilnya, maka akan langsung muncul voice atau suara dari orang yang kalian pilih. Dan seperti tadi, ada ajakan untuk kalian bermainnya. Dan sini ada profilnya, ini ada fotonya yang kalian bisa lihat. Dan sini ada ratingnya, sekitar 4,99 ratingnya itu cukup tinggi ya. Dan sini kalian bisa lihat info skillnya. Di sini dia sepertinya apa, player Kagura. Dan ini player Magi ya di sini. Dan ini ada review-reviewnya juga. Dan jika kalian ingin mengordernya, kalian harus tanya dulu atau chat dulu dengan orangnya. Sini kalian klik di bagian live chat seperti ini, kalian klik live chat. Dan ternyata di sini arahnya sudah chat kita duluan. Dan di sini kita akan coba chat Hai Kak contohnya, atau kalian ketik saja. Nah, di sini kalian harus tanyakan dulu apakah bisa mabar atau belum kalau kalian mau ordernya ya, karena untuk ordernya itu banyak juga, dia akan menangani siapa aja itu banyak ya. Jadi kalian harus tanyakan dulu bisa mabar enggak. Nah, seperti itu, dan kalian akan tunggu saja balasannya. Dan apabila sudah ada balasan dari orang tersebut dan kalian disetujui untuk bisa diajak mabar, kalian buruan aja untuk order ya. Di sini ordernya kalian klik di bagian ini, order yang ini kalian klik. Dan sini kalian bisa lihat di sini ada untuk gamenya Mobile Legend. Di sini biayanya itu karena diskon jadinya jadi 1 per match ya, 1 koin ya. Dan sini jumlah ordernya ini sini bisa kalian tambahkan atau kurangi di sini ya. Dan sini ada totalnya, di sini harganya di 1 koin dan sini 1 kali match. Dan jika kalian mau ordernya, kalian harus top up dulu ya di sini, karena saya tidak ada koin jadi saya belum top up. Silakan buat kalian yang sudah top up, kalian klik saja di bagian sini ada tombol untuk ordernya ya. Ini kata klik. Nah, di sini berhubung saya belum top up, jadi kita harus top up dulu. Nah, begitulah cara untuk order dari aplikasi Lita atau order teman mabar di Lita. Buat kalian yang mau mabar, silahkan kalian order di sini dan kalian top up dulu untuk koinnya. Dan silahkan kalian pilih-pilih mau mabar dengan siapa. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu, jangan lupa komen di bawah. Jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran, ataupun pendapat seputar
seputar video ini ataupun seputar channel ini, kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.